Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi. Kullu dhanbin illa dhaybun yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min mu'allaqatun bidaini, tergantung dari hutangnya hatta yughdha an, sampai dibayarkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. Ketika berutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar, tidak memberitahu, tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh. Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar. Orang berutang kata Nabi, innar rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji.